Hai, Assalamualaikum. Saya Syahir, bertemu lagi kita dalam Luangan Garaj Review and Reaction. Terima kasih kepada sahabat dari Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei kerana terus menonton video-video daripada kami. Okey, sebelum kita teruskan review, klik subscribe dan aktifkan loceng untuk anda dapat notifikasi. Alright, kali ni kita nak teruskan review lagu daripada Abim Fingers. Sebelum ni kita dah review lagu dia main, lagu John Petrucci. So, saya nak teruskan juga review lagu daripada channel dia. Saya ada tengok dia cover lagu daripada Jason Becker. Jason Becker, Attitudes. Ini adalah salah satu lagu favourite saya lah. Saya kenal Jason Becker ni start daripada tahun... kalau tak silap saya, tahun 2004 kot. Tahun 2004, waktu tu saya form 3. Abang saya, dia bawa CD Jason Becker. Saya dengar. Sebelum saya kenal Jason Becker ni, saya kenal, saya start dengar G3. Waktu tu ada G3 in Denver kot, kalau tak silap. Ada Joe Satriani, Steve Vai dan Malmsteen. Lepas tu bila saya dengar Jason Becker ni, saya dengar macam wow, ini lagi jari lagi lah, macam lipas kudung kan. Saya pernah cuba juga untuk belajar-belajar dulu kan, tapi biasalah, memang sampai ke sudah tak dapat nak main. So hari ni saya nak tengok Abim Fingers dia main lagu Jason Becker macam mana. Right, jom. Tengok dia main nampak macam senang je. Tapi hai. Thank you.
lagu Jason Becker ni, dia dia siapa yang mahir sweet picking, dia dia akan tak menghadapi masalah yang besar sangat lah bila nak main lagu Jason Becker. Cuma yang paling mencabarnya adalah bila konsistensi nak maintain speaking speaking sepanjang 5 minit tu. So macam lagu ni, dia banyak picking dia, kata nak picking lagi, memang rasa macam stamina lah, stamina dan tangan kiri tu nak kena make sure petik betul, tak sumbang, nak pastikan tempo betul, nak sweep pula tu memang kena. Kalau salah cara praktis, biasanya memang bunyi memang kelaut lah. Nak main solo laju-laju ni sebenarnya dia memang tak boleh nak start dengan main main start nak main yang laju. Dia memang kena slow-slow petik, kemudian dah jari kita betul-betul dah grip dekat fret tu, dekat fretboard tu, baru lah kita upkan sikit tempo, kemudian baru kita akan dapat sound yang solid dan bersih tu. Nak main laju semua boleh main, tapi nak main laju, bersih, solid, tone tak lari, yang itu susah. So untuk Abim Fingers ni, seperti komen saya yang sebelum ni, memandangkan umur dia masih budak, saya boleh katakan permainan dia baik lah, sangat baik. Dari segi playing dia, macam mana dia teknik teknik yang dia di apply dalam permainan dia tu pun sangat baik. Saya bagi lagu ni, saya bagi 9. Still best performance lah, best performance, terbaik, lagu cover yang terbaik. Alright, okay, itu saja saya punya komen. Sekiranya anda yang baru saja jumpa channel ni, boleh klik dekat YouTube kami, boleh cari lagu-lagu yang kami dah pernah review. So you all boleh tonton, mungkin ada lagu-lagu yang you all dah nak kami review tapi rupanya dah ada, so you all boleh check dekat situ. So kalau ada lagu-lagu yang baru yang you all nak kami review pun boleh komen di bawah. Alright, itu saja, jumpa lagi, terima kasih.